pertama ini ada cacat hukum, masalah pelaporan. Pelapor itu definisinya siapa sih? Ya, dan bagaimana dia bisa menyampaikan. Nah, yang kedua, di dalam konteks dia sebagai PPATK, itu tidak bisa menjadi ahli. Dia hanya menginformasikan. Nah, ketika kita baca semua BAP-nya, itu dia mengadopsi semua keterangan di kepolisian. Dia sudah seperti hakim. Ya, jadi dia sudah melakukan dugaan-dugaan yang mengarah kepada terdakwa ini melakukan tindakan pidana. Padahal kan dia harus melakukan analisa dulu, melakukan kajian dulu, nggak bisa sembarangan seperti itu. Makanya kami tadi menyampaikan kepada ketentuan yang ada. Pada faktanya di persidangan mereka tidak. Kenapa? Ya, jadi faktanya kan sekarang kita tanya hasil kejahatan yang mana? Kan pertanyaan kita apa ya? Sederhana aja. Ketika Abu Turs menjual kepada calon jamaah, apakah itu perbuatan pidana? Kan semuanya harus berangkat dari sana dong, ya kan? Baru kemudian dari hasil tindakan pidana itu, uang itu dicuci. Nah, maksudnya seperti itu, sederhananya. Kalau dia tiba-tiba langsung mengambil suatu analisa bahwa ini adalah satu perbuatan tindak pidana, itu akan keberatan. Dan dia nggak bisa jawab.